Assalamualaikum. Apa kabar para pecinta kopi? Perkenalkan kami dari produsen kopi Pancur, akan mengenalkan kepada para pecinta kopi khususnya di daerah Pancur dan sekitarnya. Kopi Pancur adalah produk kopi yang diracik dan diolah oleh para santri Ponpes Hasan Kafrawi. Anda ingin membuat video seperti ini? Mudah kok. Saat ini, dengan aplikasi berbasis AI, kita membuat video narasi tanpa kamera, tanpa mic. Hanya butuh koneksi internet saja. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka web app.hygen.com. Lalu kita login dengan email. Saat pertama kali daftar, Anda akan disuruh untuk mengisi atau menjawab beberapa pertanyaan. Jika sudah, kita pilih Create Video. Agar tutorial ini tidak bertele-tele, maka saya akan memilih template yang disediakan. Kemudian aktor kita ganti pria. Langkah selanjutnya adalah pilih karakter suara Indonesia. Pada tutorial ini, saya pilih Ardi. Kemudian ketik kata yang ingin Anda sampaikan di kolom yang disediakan. Terakhir, klik submit. Tunggu beberapa saat hingga proses pembuatan video 100% selesai. Para pecinta kopi. Perkenalkan kami dari produsen kopi Pancur, akan mengenalkan kepada para pecinta kopi khususnya di daerah Pancur dan sekitarnya. Kopi Pancur adalah produk kopi yang diracik dan diolah oleh para santri Ponpes Hasan Kafrawi. Terbuat dari biji robusta pilihan, diolah dan roasting dengan mesin modern untuk menghasilkan produk kopi dan cita rasa kopi istimewa. Perlu diketahui bahwa produk kami adalah 100% dari biji kopi tanpa campuran apapun.
dua kali lebih besar dari kopi jenis Arabica. Terakhir, kita bisa download video. Maka sangat disarankan bagi pemula untuk membuat kopi pancur menggunakan takaran 100 gram bubuk kopi untuk sekali seduh. Hal ini untuk mengurangi efek kafein bagi para penikmat kopi pemula. Assalamualaikum. Apa kabar para pecinta kopi? Perkenalkan kami dari produsen kopi Pancur, akan mengenalkan kepada para pecinta kopi khususnya di daerah Pancur dan sekitarnya. Kopi Pancur adalah produk kopi yang diracik dan diolah oleh para santri Ponpes Hasan Kafrawi. Terbuat dari biji robusta.